Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Oke teman-teman, mungkin dari kalian banyak yang udah penasaran dengan first impression gue tentang Rasio Racing yang baru kemarin 2 hari yang lalu baru gue ganti, yang baru gue pasang di Simelea. Jadi hari ini, hari Sabtu, gue bakal test ride dan gue akan kasih first impressionnya. Jadi tapi sebelum gue test ride, ada yang mau gue ganti dulu. Apa itu? Ya langsung aja. Ini dia. Jadi teman-teman, gue mau ganti main jet. Main jet dan pilot jet Simelea. Jadi di sini. Duh, ini gue beli ini nih, lumayan nih harganya nih. Tanya ini masih original. Emang dari bungkusnya sih kayak gini teman-teman nih. Kalian bisa lihat aja. Nih. Packnya masih, ini packnya jadul banget sih packingnya nih. Oke, langsung gue buka aja ya. Jadi teman-teman, ini gue beli di bengkel dengan harga yang lumayan. Ini satunya 80.000, percaya nggak percaya, tapi segitu harganya. Oke, ini maksimal segini nih kamera gua. Ini ukurannya 135 nih, kalian bisa lihat ini nih yang di ujung kuku gua. Ini ukuran 135, jadi ini 135 main jetnya, dan ini pilot jetnya ukuran 120. Jadi waktu gue beli ini tuh, beli dua barang ini, dari bengkelnya tuh ngasih tahu kalau main jet ini naiknya satu step, itu satu tingkat per 25 ya. Jadi kan standarnya kan 17,5, jadi naik 2,5 jadinya. Jadi naik 2,5 untuk pilot jet ini. Dan kalau main jet, dia naiknya tambah 5 ya. Jadi 130 tambah 5 jadi 135. Begitupun seterusnya sampai, ya pokoknya kelipatan 5 lah, ditambah 5 maksud gua. Jadi ini yang akan gua pasang. Gua nggak tahu apa ini akan enak atau enggak. Yang jelas gua coba dulu. Dan ya, semoga aja langsung enak ya, karena ini harganya lumayan gitu loh. Sebenarnya gue mau beli alatnya ya, alat kayak bornya gitu untuk ngerojok ini, untuk memperbesar lubang-lubang ini. Alatnya aja sekitar 200 ribuan dan itu bisa digunain berkali-kali gitu. Kita bisa beli yang main jet, pilot jet yang lokal gitu, yang KW. Tapi kita bisa ukur-ukur itu pakai alat itu pokoknya. Jadi ya, mungkin next time gue bakal beli deh. Dan ini gue mau pasang dulu, dan nanti akan gue lanjut pas sudah di motor, oke? A few moments later. Oke, sekarang gue udah ada di motor. Sekarang gue udah di area BSD juga, dan saatnya gue test ride si Melea ini. Ya sebenarnya udah dari kemarin sih, tapi gue baru sempat record untuk first impression gue, ya, impresi gue tentang Rasio yang baru dipasang di Simelea ini, oke? Dan di awal video juga gue udah kasih tahu kalau gue ini naikin satu tingkat ya, masing-masing satu tingkat ukurannya dari pilot jet maupun main jet. Jadi pilot jetnya gue pakai 120, 120.0, dan untuk main jetnya 135. Dan sejujurnya gue sih belum tahu pasti ya,
ini settingannya udah enak apa belum. Jadi langsung aja kita tes nih, mumpung ketemu jalanan kosong. Ini gigi 3. Gigi 4. Jalanannya rusak, men. Oh ya, penggantian rasio itu nggak akan berpengaruh banyak untuk ini ya, untuk top speed maupun akselerasi. Jadi info dari Bang Fajar sih, kalau penggantian rasio itu ya sekedar memperhalus saat kita mengoper gigi aja gitu. Jadi nggak akan ada drop lagi. Coba kita kebut lagi nih, ada FU nih. Wow. G3 masih, G4. Ya kan, kalian bisa lihat top speednya itu nggak berpengaruh. Masih di kisaran 100 saja nih di speedometer. Tapi emang speedometer gue juga emang error sih. Dan gue juga belum sempet apa ya, setting-setting main jet, setting-setting apa, setelan angin ya. Kak, ini gue pakai di ukuran di putaran 1,5 aja. Karena gue kalau di rumah nggak bisa untuk geber-geber, berhubung tetangga gue ada yang lagi sakit. Jadi ya jalan-jalan gini aja, kalian kita rasa-rasa. Ini gue mau ke arena balap lagi nih, mau ke jalan baru lagi. Oh iya, gue lupa tuh, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, walaupun di tengah pandemi kayak gini, semoga masih tetap ada hikmahnya, oke? Okay? Untuk teman-teman yang sedang berpuasa. Gue mau ke JB lagi, dan gue mau coba muter-muter lagi. Yoi, kita cornering-cornering lagi. Ya teman-teman, nih gue udah mau sampai JB, udah mau sampai nih sirkuit ya. Oke, langsung aja kita, gue mau coba langsung ngebut dari sini. Gigi 3. Gak berpengaruh banyak sih, gue gak merasa perbedaan yang signifikan ya. Tapi emang sih apa, setiap habis ngoper itu dropnya nggak ada drop lagi, berasa lebih enak aja gitu. Apa sugesti atau gimana, gue juga nggak ngerti, gue juga ngejelasinnya bingung juga. Ya mungkin harus diimbangi sama ini kali ya, apa namanya, porting. Harus di porting lagi supaya lebih joss lagi gitu kan. Dan ini semuanya masih standar. Gue cuma naikin pilot jet tadi, pilot jet main jet.
permasalahan yang apa gigi 2 pas gigi 1 itu suka ngedrop gitu loh. Ini masih ada loh. Gua enggak tahu kenapa ya. Kok tiba-tiba bisa ngedrop gitu. Gigi satunya pas start tetet jadi gitu tuh. Itu masih belum ketemu tuh. Padahal sebelum-sebelumnya enggak, motor gue enak-enak aja. Tapi ini udah di gue rasa ini dari vlog yang berapa ya? Yang ke-65 apa ya? Gue udah ngerasain kayak gitu tuh, suka ngedrop gitu. Wah, ini mah bahaya ini. Merembet terus ini mah, men. Udah dari kopling ke rasio. Terus ini ya kali gua harus diporting ya. Harus diporting-porting supaya ini bukan ada mobil ngedrift tuh. Tapi ini berasanya sih masih kering ya. Ini satu setengah putaran nih. Coba ya nih kita. Coba gue mau ala-ala start lagi nih. Ya sampai kayak video sebelumnya nih. Asik. Satu. Oh, ya kan? Bener kan? Gitu loh. Parah banget dah. Apanya ya? Coba lagi ya. Mungkin di guanya salah kali ya, salah startnya gitu. Ini jadi parah sih. Motor gua setiap apanya ya kira-kira ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen ya di kolom komentar. Bantu gue mecahin masalah si Mile ini nih. Dia suka ngedrop gitu loh. Nah, tuh kayak gitu tuh. Aduh, parah banget dah. Tapi kalau lagi jalan gini sih biasa aja gitu loh. Sama deng. Sama-sama. Wah, masih punya PR gua. Si Mira juga ngedrop gitu tuh. Wow. Gua udah pernah coba utak-atik ya. Gua udah open filter, gua udah coba open filter masih tetap. Terus settingannya jarumnya gua naik turunin masih tetap juga. Dan ya. Masih belum ketemu lah sampai saat ini. Problemnya itu di mana? Gue masih bingung. Woi, ya mantap. Wah, dia orang puasa tuh kayaknya tuh. Wah, dia ngapain tuh nunjukin kelapa muda? Dia nggak puasa kayaknya tuh. Ya, aduh. Gue masih punya masalah lagi nih. Makin ini baru ketemu lagi nih masalah si Melea nih. Kalau untuk test rate ratio cukup lah kali kayak tadi ya, gue muter-muter gitu. Bantu ya, kalian bisa komentar lah pendapat kalian gimana. Ya kalau menurut gue sih, ya gue terawam juga ya soal hitung-hitungan rasio. Ya menurut gue ya enak-enak aja gitu. Dan yang bikin gue bete itu di gigi satunya itu loh. Di bawahnya itu dia suka ngedrop kayak tadi. Aduh. Sekarang PR gue itu, men. Gue harus mencari solusi lagi. Oke deh, teman-teman. Kayaknya cukup ya gue untuk first impressionnya. Kalian juga bisa nilai sendiri. Dan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan ya kalau sekali lagi kalau kalian mau beli rasio ini, rasio yang gue pakai ini adanya di Bang Fajar ya. Instagramnya
Ada lah, nanti gue taruh. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dan selamat berpuasa. Dan ya, sehat selalu, jaga kebersihan, dan God bless you all. Bye. Oke teman-teman, ini dia hasil pembakaran setelah gue ganti main jet dan pilot jet. Di sini kalau mungkin kalau di kamera agak kurang jelas ya. Jadi menurut gue ini agak masih kurang boros ya, masih kekeringan, warnanya masih kayak gini. Mungkin harus naik lagi jadi mungkin 140 mungkin ya, atau bisa lebih juga. Tapi ya ini masih irit sih, masih kekeringan lah settingannya. Itu aja sih, gue mau ngasih info ini aja, hasil pembakarannya.